jelas, saya juga kan sudah menyampaikan ke Komnas HAM. Nah, di situ kan dituturkan salah satu di antaranya poinnya. Poinnya adalah bahwa salah satu tersangka masih anak-anak atau di bawah umur. Tetapi kita tidak pernah ketemu sampai pada saat ini dikirimkan. Nah, tetapi pada saat itu di 2016 setelah mengirimkan bulan September, Komnas HAM baru mencari tahu kebetulan perkara tersebut mengenai penangkapan dan sebagainya kepada Irwasda Polda Jabar pada Januari 2017. Jadi setelah 5 bulan mengirimkan ini dan mempertanyakan dengan bukti penganiayaan dulu Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya, oleh Komnas HAM ditinjak lanjutinya hanya mengklarifikasi kepada Polda Jabar ke Irwasda. Nah, setelah ini ramai di bulan Mei, Komnas HAM memanggil kembali, karena kan saya juga menyebutkan tidak pernah. Tetapi dari bulan Mei sampai sekarang juga tidak ada kepastian. Dulu Saka di dalam kita tidak ada kepastian, sekarang Saka sudah bicara, Aldi juga sudah bicara, dan yakinlah 7 terpidana lainnya juga sudah bicara mengenai penganiayaan yang diterima. Tidak mungkin tidak Komnas HAM tidak menik, tetapi sama aja sampai sekarang juga tidak ada informasi apapun. Saya komunikasi katanya masih dalam proses pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Ya lagi-lagi muaranya ke sana. Kayaknya Komnas HAM kalau misalnya tidak ada pengakuan dari unsur kepolisian bahwa betul telah melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana, kayaknya nggak akan menyatakan itu gitu. Berbeda dengan LPSK. LPSK kan sangat sikap. LPSK misalnya Saka Tatal juga jadi Saka Tatal sebetulnya ketika mengajukan permohonan LPSK kemudian di asesmen dan asesmennya diterima kan, itu kan ada waktu yang seharusnya dia belum boleh menerima perlindungan paripurna, tetapi karena keburu sidang itu tanggap darurat, akhirnya dokumennya itu ditandatangani pas hari sidang dan Saka mendapatkan perlindungan yang luar biasa, sampai ke toilet aja harus ditungguin LPSK, makan tidak boleh dengan kita, kan itu luar biasa. Padahal dokumennya belum ditandatanganin. Beda dengan Komnas HAM dari 2016 kita keluar, 5 bulan kemudian baru ditanya betul tidak ke Polda Jabar. Sekarang sudah ramai juga masih ditanya juga betul